أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام, tadi telah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Prof, jika kita kaitkan dengan perniagaan yang diterapkan oleh Muhammad Rasulullah SAW dan juga Sayyidah Khadijah, ayat ini seperti apa, Prof? Ya, jadi cerita mengenai perniagaan banyak sekali dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi. Tapi perniagaan itu punya makna simbolik, ya, keseluruhan bidang kegiatan ekonomi. Kalau di zaman sekarang ini semua industri, perdagangan, pertambangan, itu kan semua bisnis semua. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari simbol-simbol perniagaan yang dimaksud dalam Al-Quran itu. Maka intinya dalam surah Taubah itu tadi, kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kita. Maka orang yang bekerja sungguh-sungguh itu akan melihat hasilnya. Ya, itu sebabnya Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, Innallah yuhibbu iza amila ahadukum amalan fal yudkin amalahu. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang apabila dia mengerjakan suatu pekerjaan, maka dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan itqan. Itqan itu satu akar kata dengan takwa. Maka orang yang bertakwa itu harus bekerjanya itqan. Kalau dia mengerjakan pekerjaan, tuntas. Nah, inilah ciri entrepreneurship. Itulah ciri para profesional. Dan Rasulullah SAW ketika dia menjalankan bisnisnya, partnership dengan Siti Khadijah, itu yang dikerjakannya. Sehingga dia membawa hasil yang lebih dari mitra-mitra yang lain bagi Siti Khadijah, sehingga Siti Khadijah itu makin tertarik. Nah, maka itu salah satu keutamaan yang harus kita petik, ya. Kalau sekarang ini kita apa saja yang kita kerjakan, jangan setengah-setengah. Kita total gitu bekerja itu. Kita berbisnis itu total, tapi niatnya untuk dakwah. Bukan sekedar memperkaya diri sendiri seperti kebanyakan para pengusaha di zaman sekarang ini. Prof, terkait dengan beberapa asas-asas yang diterapkan oleh Rasulullah dalam berdagang tadi, punya bekal al-amin yang dipercaya dan dalam berdagang juga dengan sungguh-sungguh atau itqan tadi, ada nilai-nilai dalam berdagang lain yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan yang lainnya? Banyak sekali, sekurang-kurangnya ada 8 nilai. Ya, di antaranya adalah jujur, amanah. Tidak boleh berjanji kecuali ditepati. Jikalau kita berjanji tidak ditepati, munafik namanya. Maka itu bukanlah sifat yang baik di dalam berbisnis. Begitu juga bisnis, tidak boleh mengurangi timbangan. Maknanya ialah jangan sampai merugikan konsumen. Sikapnya harus adil. Semua konsumen, semua orang yang berbelanja itu harus diperlakukan sama. Nah, lebih lagi misalnya ramah. Itu contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnisnya. Dia ramah dengan konsumen. Selalu tersenyum. Terlalu tersenyum. Lalu istiqomah. Sabar dan istiqomah. Maknanya ialah konsisten gitu. Jadi dalam bisnis itu dia mesti teguh, konsisten dan juga percaya diri.
self-confidence. Maka sebenarnya memang di luar soal etika bisnis Rasulullah, memang self-confidence itu ciri orang yang kuat imannya kepada Allah. Hanya kalau orang itu imannya kuat, maka dia percaya diri. Dia tidak rendah diri. Nah, ini sifat-sifat yang dijalankan Rasulullah dalam perniagaan, dalam bisnis. Amanah, ya kan? Kemudian adil, lalu tidak mengurangi orang. Timbangan. Kemudian imparsial, memperlakukan semua secara sama. Nah, ini hal-hal yang perlu kita jadikan contoh, dan bukan hanya bagi pengusaha, bagi orang jualan di pasar, tapi juga bagi kita semua. Ini kita akan membahas bagaimana di segmen akhir nanti terkait dengan apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari prinsip-prinsip berdagang atau tijarah yang diterapkan oleh Rasulullah tercinta Muhammad SAW dan juga Sayyidah Khadijah. Tetaplah bersama kami di Syiar Surah Nabawiyah Metro TV. Nah, tetapi kekayaan sumber daya alam tidak diiringi kemampuan sumber daya manusia, ini jadi masalah. Bekerjalah sebaik-baiknya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang beriman melihat hasilnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.